Rumpak Nabone, sebuah novel sejarah berlatar belakang etnis Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, karya Andi Makmur Maka, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas tahun 2015. Berkisah ketika Belanda menyerang kerajaan Bone di bawah pemerintahan Raja Bone ke-31 tahun 1904 sampai 1905. Dalam penyerangannya, Belanda mengerahkan 1.332 personel militer, 575 personel non-tempur, 7 kapal perang, 306 ekor kuda, dan bertonton mesiu. Novel Rumpak Nabone, walaupun fiktif, dirangkai dengan fakta-fakta sejarah. Sebuah manifestasi kebebasan dan jiwa merdeka orang Bugis Makassar saat melawan kolonialisme. Dalam novel ini, kita dapat menemukan kearifan lokal dalam adat istiadat masyarakat Bugis Makassar yang menjadi jati diri etnis sampai sekarang. Hei rakyat Bone, lihat, saksikan, kerajaan Bone bukan hamba kerajaan Hindia Belanda. Saya akan tentang perjanjian itu. Wajahnya yang tadi memerah kemudian perlahan padam. Saya harus meredam kemarahan yang berlebihan. Saya menyadarinya. Saya sekarang Arum Bone, raja yang dipertuan seluruh Bone dan kerajaan Palili. Apakah Belanda kafir itu mengira saya harus membalas budi kepada mereka? Halaman 53, Rumpak Nabone.